Yo, halo semuanya, kembali lagi sama gue Neko. Dan di video kali ini terlanjutnya di turnamen di Makassar versi 6 di channel Neo Suko. Dan kita bakal lanjutin lagi ke quarter finals ya guys. Setelah round 2, kita akan lanjut ke quarter finals. Jadi kita di sini ada 8 orang yang akan bertanding. Ini adalah 8 besar coy ya. Kita bakalan main hanya 4 match doang di video ini, gak apa-apa. Kita bakalan langsung aja lihat siapa aja yang main coy ya. Ada Dark Falcon melawan Charlotte, ada Leon melawan Parsa, ada Zid melawan Super Elite Agent, ada gue melawan Zero guys ya. Jadi kita bakalan mulai langsung aja dari match pertama sampai match keempat coy ya. Oke guys, dan langsung kita masuk ke video ini. Ini dia Dark Falcon melawan Charlotte ya. Sasuke melawan Titan, let's go. Sorry guys, saya batuk. Sama-sama bronze ya. Let's go. Waduh, sama-sama Miracle baru awal. Dan Titan menyerang ya. Charlotte menyerang menggunakan Miracle Attack Alien XE. Keluar telur. Ini pedang ya, tembor ini. Jebret. Sasuke pun langsung sekarat Dark Falcon, langsung Dark Burst. Apakah Sasuke bisa menyerang kembali? Waduh, sama-sama pakai ultimate. Dan iya, Sasuke menyerang kembali dan bakal menggunakan Evil Aura Explosion. Waduh, bahaya nih ya. Jebret, 3400. Kebalik sekarang ya, Dark Burst. Oke, let's go. Alien XE atau Ulti Ultimate ini yang menyerang? Siapa yang menyerang? Dan ternyata Sasuke yang menang guys. Yaitu The Dark Falcon. Charlotte harus kalah coy. Ini comeback sih jatuhnya ya. Apakah bisa fokus? Bisa ternyata. Waduh, belum mati dia ternyata coy. So, Dark Boss-nya hilang ya duanya ya. Eh, masih ada Dark Boss dong. Masih kena dia. Masih kena Dark Boss sebelah kiri ya. Let's go, tiebreaker. Doubling milik Charlotte. Buset, nah ini sengit banget sih emang. Waduh, langsung ditabrak dah. Diisi darah juga dikit. Gak fokus tapi ya, sengit banget. Sama-sama Scarred ini dia berarti. Ini terakhir nih berarti guys ya. Oke, let's go. Siapa yang akan menang guys? Duar. Tiebreaker. Duar. Ternyata Sasuke milik Dark Falcon yang menang guys. Waduh. Pasrah saja sudah Titan. Charlotte kalah guys ya. Oke, menang itu Dark Falcon coy. Ini dia Leon melawan Parsa. Parsa punya Resurrection ya, Alien Eka. Kita lihat siapa yang akan menang ya. Waduh, beda 1000 ya. Let's go. Oke. Parsa menyerang menggunakan Orlok. Take attack. Ditimpa gong gepeng dong kamu coy. Oke, ngurangnya segitu doang ya. Nggak berarti banget. Oke, Ice Meteor keluar dari American Alligator milik Leon. Waduh. Jebret. Jebret, 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 jebret. Dark Burst. Kita lihat siapa yang akan menyerang. Tiebreaker.
Dan Barca menyerang. Apakah akan evil aura explosion? Tentu saja, dan akan isi darah ya. Waduh, kepangnya full ini ya. Dan fokus coy. American Alligator gak fokus ya. Waduh, dikit banget kurangnya ya. Karena banyak kali darahnya ya. Tiebreaker. Doubling milik Barca. Apakah Alligator akan kalah? Kita lihat aja ya. Apakah Alligator akan fokus? Tidak fokus dia. Belum mati tapi ya. Waduh. Let's go. Ice Meteor atau ultimate-nya si Orlok. Ternyata Ice Meteor milik American Alligator Leon. Super Miracle Attack. Apakah Orlok akan bertahan kena Ice Meteor lagi? Mari kita lihat. Sepertinya sih masih bertahan ya. Duar. Waduh, sama-sama setitik darahnya. Ini berarti penentuan guys ya. Ini penentuan nih. Kita lihat siapa yang akan menang. 5 4 3 2 1 pencet. Dan pemenang kita adalah Leon America Alligator. Sayang sekali Barca harus kalah coy. Jebret. Oke, dia Zin melawan Super Elite Agent. Sama-sama Notus, beda di Miracle Card sama Stroke Card ya. Let's go. Oke, di sini statusnya beda, lebih kuat Zin karena dia menggunakan Elite Planet dan Lone Warrior. Mungkin karena si Super Elite Agent ingin menggunakan Evil Aura ya. Dan Notus milik Super Elite Agent menyerang. Okukuno Ogi, Dark Change, level 5 attack. Apakah bisa fokus, Zin? Tidak ternyata ya. Dan langsung setitik darahnya guys. Waduh kacau ya. Burning Aura Explosion keluar. Isi darah tentu saja. Kita lihat siapa yang dapet. Tiebreaker. Tiebreaker lagi coy, ini bakal sakit banget ya mek ya. Ini kalau kena langsung mati ini mungkin bayar satu ya. Tiga kali coy. Doubling milik Notus sepertinya. Zin akan kalah. Super Elite Agent akan mengakhiri ini sepertinya menurut gua guys ya. Dan bener coy ya, Zin harus kalah. Sayang sekali Zin, Super Elite Agent lanjut coy. Oke, ini dia Neosuko melawan Zero ya. Baron gua apakah bisa mengalahkan Atlas milik Zero? Kita lihat guys ya, siapa yang lebih kuat. Apakah gua harus kalah di sini? Ini kalau Atlas sampai lolos bakalan bahaya banget buat yang lain ya. Siapa yang akan dapat guys? Kita lihat ya. Gua doubling, let's go Alien XE. Super Miracle Attack Alien XE. Kalau nggak salah Alien XE gua apa ya? Kayak Guard kah? Gua lupa guys ya. Apa Alien XE ya? Bor. Sedikit doang harusnya ngurangnya ya. Si Atlas kan banyak darahnya ya. Oke, setengah. Let's go. Dan gue menyerang lagi. Apakah iya kalau saya mati? Gila, jago banget gue. Shinsei Ogi. Apakah mati atas satu defense yang fokus, guys? Kita lihat aja ya. Gila, dikuat angkat atas dia. Apakah Baron bisa, guys? Kita lihat, apakah fokus atasnya? Fokus atasnya, guys. Ya, sayang sekali untuk Baron gue. Zero masih survive. Let's go, lanjut. Waduh, bahaya buat gue nih sekarang. Gue masih menang dong.
Let's go. Gak tau gue Visor pake survive. Pake survival atau resurrection gak deh ya. Let's go. Jepret. Apakah atas akan kalah sama gue? Ini dia sang pemenang coy ya, GM nya. Waduh. Belum anjir. Wah kuat banget sumpah, belum coy. Gue gak boleh berpestaria dulu guys ya, bisa kena comeback kita. Bener aja kena comeback guys. Pangnya full coy, gue harus bisa fokus. Baron, fokus Baron. Atau dia yang fokus? Dia yang fokus guys. Baron, fokus Baron. Gak dong. Waduh kacau sih, setengah darah. Waduh gue bakal kalah ini mah kena comeback. Holy Burst toh. Level 5 semua sih, tapi apakah bisa lewatin ini? Gua kalah coy. Kena comeback sama Atlas gua anjir. Tidak. Kena Ice Blizzard doh. Mati sini gua guys ya, feeling gua. Apakah bisa fokus Baron? Baron, apakah kamu bisa fokus Baron? Wah sepertinya nggak fokus lagi guys ya, udah nggak ada gambar fokus sama sekali nih. Malah dia yang ada gambarnya. Tidak, gua akan kalah guys, jebret. Oh. Waduh gua kalah guys, jadi pemenangnya adalah Zero. Oke guys, jadi gua kalah melawan Zero dan Zero harus lolos ya. Gua yang jadinya kalah, padahal dikitnya gua menang dari 3 titik guys. Itu dia epic comeback dari Zero Atlasnya coy ya. Oke, jadi pemenang kita Dark Falcon, Leon, Zero, lalu Super Elite Agent ya. Untuk Shellet, Parsa, Zin, dan gua sayang sekali nggak lolos coy, tapi nanti next turnamen masih ada coy ya. Oke, berarti di next video semi final dan final sekaligus jadi satu video coy. Di final bakalan ada dua best of tuh, jadi yang menang dua kali bakalan langsung menang ini coy ya. Oke, sampai sini video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notification bell coy ya. Oke guys, go next episode coy. Bye bye.